148.500. Ya, pikir aja. Makasih Bu ya. Oh, di sini sih enggak ketat, Pak. Oke, okay, heeh. Yo. Yo, sama-sama, Bu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama MGTN Vlog. Oke guys, di pagi hari ini, tepatnya di hari Rabu ya, tanggal 9, di hari Rabu jam 9:17, MGTN on beat ya, mulai agak pagian nih guys ya, karena tidak banyak pekerjaan di rumah guys. Oke guys, sekarang kita on beat apa ya, masih di GrabCar sama GoCar guys ya, dua aplikasi kita mainkan ya. Tapi sebelum itu kita akan reset terlebih dahulu kilometer di kendaraan aku. Shoot! Ini jam di kendaraan aku sudah menunjukkan pukul 9:17 ya. Ini kilometer di kendaraan aku sudah 54.932 ya. Aku kebetulan kemarin habis servis. Jadi kita akan lihat dulu ya tripnya. Tripnya 738,9 trip ya kilometer. Dan KM-nya 13,4 km per liter. Oke guys, sekarang kita akan netrakan. Oke guys, sudah netral ya. Oke guys, kita aktifkan dulu terlebih dahulu ya GoPartner-nya. Aduh guys, seru verifikasi wajah guys. Kita verifikasi wajah dulu ya. Kita tunggu 5 menit. Oke guys, berhasil verifikasi wajahnya. Masih dalam proses guys ya. Oke, sip, verifikasi wajah udah aktif. Nah, sekarang kita akan aktifkan GoPartner-nya guys ya. Wah, masuk guys, orderan guys. Jalan Praja Dalam ke Bayar nama Jakarta Selatan. Aduh, kita lewatin dulu guys ya, uang tunai ini. Kita lewatin sekarang, kita aktifkan terlebih dahulu GrabCar-nya. Oke guys. Wah, verifikasi wajah juga guys. Aduh guys, masuk lagi nih GoPartner 16.000. Kita lewatkan dulu ya. Kita aktifkan dulu nih verifikasi wajah dulu. Go GrabCar-nya. Lama banget sih. Oke guys, udah berhasil ya GrabCar-nya. Verifikasi wajahnya kita akan aktifkan terlebih dahulu ya. Jenis layanannya udah nonaktifkan ya, paket hematnya. Oke guys, kita buka. Oke guys, udah aktif semuanya ya, aplikasi GoPartner sama GrabCar-nya. Sekarang kita akan nunggu orderan ya. Tadi berdua orderan masuk dari GoCar ya, tapi harganya nggak kurang bagus guys. Oke, sekarang kita
Tunggu berapa menit ya, guys ya. Oke guys, ini masuk dari... Aduh, bareng lagi guys, maksudnya guys. Aduh, ribet. Mana nih yang aku ambil nih? Ya, dua-duanya aku gak ambil nih. Mandap-mandap padahal guys. Ya, 18.000 guys, kita lewatkan guys. Masuk dari GoCar 18.000 guys, kita lewatkan dulu ya. Kita tunggu lagi nih. Aduh, gua grab car-nya, Kak. Aduh, mengerti. Aktifkan lagi, guys, grab car-nya. Aduh, bahaya nih. Siapa dulu nih yang masuk nih? Yang gede kita ambil, guys ya. Kita cocol yang gede aja, guys. Ayo masuk yang gede, kakap masuk, yang sombong amat. Paket hemat, ditahan dulu ya. Kita akan ngambil yang kakap dulu. Aduh, masuk lagi guys dari Grabber 15.000. Harganya 15.000. Ah, kita lewatkan dulu aja, guys. Gua mau bawa harga gede aja. Oke. Okay. Gua di suspend sementara guys. Oke okay, guys. 5 jangan sampai 5 kali guys, ya 5 kali di suspend akun gua. Kita buka lagi gokarnya. Ayo gokar. Masuk gokar. Oke okay, guys, sudah menunjukkan pukul 9.33 menit di kendaraan aku ya. Kita tunggu. Nah, masuknya guys dari gokar 38.000 Tamrin City Blok A. Kota Mada Jakarta Blok UG. Mana nih UG? Kita lewatin dulu guys, gue gak tahu deh. Tamrin City macet, males gue. Jangan ke Tamrin City dulu guys, macet. Kita lihat titiknya guys ya. Titik merahnya di Gopatnya. Oh, masuk guys 40.000 dari. Kita terima dulu guys. Set. Jemputnya jalan apa, jemputnya kita cek dulu. Aduh guys, masuk lagi dari grab car-nya, kita lewatin aja dulu deh. Oke guys, oke ditunggu ya. Oke. Oke okay guys, kita jemput dari Jalan Dharma Putra 11 nomor H3 Dharma Putra Kebayoran Lama Selatan, stasiun cepat kereta Halim. Oke okay guys. Langsung kita gaskan, harganya 40.000 tunai. Gopan dibayar pakai GoPay ya guys ya. Langsung ke titik penjemputannya ya, dari GoCar masukin ke kereta cepat Halim ya. Harganya 40.000 dibayar pakai GoPay guys. Setelah 100 meter, belok kiri ke Jalan Dharma Putra Raya. Rezeki anak soleh guys, rezeki anak soleh. Oh, ini guys.
Langsung turunkan ya guys ya. Harga bersihnya 40.000 guys. Oke guys, kita turunkan ya. Dibayar pakai GoPay. Oke guys, kita langsung lipir lagi ya, cari orderan keduanya. Mudah-mudahan dapat. Tuh guys, mudah-mudahan dapat guys ya. Ini suasana di kereta cepat Halim ya. Di sini kena parkir guys ya. Kita harus ngambil tiket guys pas mau keluar guys ya. Ini nggak ada pintu keluar nih. Oke guys, ikutin terus vlog MGTN. Let's go. One eternity later. Dari Gokar ya. Jemputnya di kereta cepat juga guys ya. Kayak posisinya ada di sana deh guys. Harganya 45.000 guys. Harganya 45.000 ya. Tujuannya ke Pondok Indah Mall 1. Aku udah sampai di Pondok Indah Mall 1 ya. Kita selesaikan aja. Oke guys, selesai. Kita cari orderan ke 3 guys ya. Oke guys, gue udah di jalan Metro Pondok Indah. Ini nyari, tinggal nunggu orderan ketiganya ya. Belum ada orderan masuk juga nih. Tadi dari orderan pertama dari parkiran aku ke kereta cepat Halim ya. Terus dari kereta cepat Halim dapat lagi guys ke daerah Pondok Indah. Jadi gue dibalikin ke tempat gue guys ya. Nah ini gue mau cari orderan ketiga.
belum juga ada yang masuk nih guys. Eh masuk guys, masuk guys dari Gokar, terima Pondok Indah Mall 2. Oke. Masuk guys dari Gokar 100.000, kemana nih? Oke guys, kita lihat guys ya. Pondok Indah Mall 2 ketujuannya ke mana nih guys? Tokyo Resident Lobby Autista Peak 2. Oke, let's go aja guys. Daerah Peak, uang tunai ya 126 uang tunainya. Oke guys, kita gaskeun ke Iya. Pak ada kartu tolnya nggak? Ada. Nanti sekalian ya Pak ya. Oke oke. Belum kena. Sama yang di PIM-nya kan kena ya? Iya. 5.000 kan? Ngetol sama ibunya. Iya. 148.500. Iya. Pegang aja. Makasih Bu ya. Oh, di sini sih enggak kena apa-apa. Oke, heeh. Iya. Makasih ya. Yuk, sama-sama Bu. Oke guys, kita langsung turunkan ya. Margo lagi tunanya 126.500 ya. Ditambah tol 17.000 dan ditambah parkir 5.000 jadi kena 148.500 guys. Oke guys, kita turunkan. Oke guys, ini masuk lagi orderan keempat ya dari Gokar atas nama Hani. Jemputnya di Tokyo Repair CD Apartemen Lobby Fuji. Tujuannya ke Dallas Peak 2. Harganya 30.000 ya. Apa not si bayar GoPay? Tut dibayar pakai GoPay. Oke guys, langsung kita gaskan aja ya ke titik penjemputannya. Let's go. Siang. Iya. Iya. Oke. Okay.
nganter pak. Yang kemarin Lalu. Pak, yang kemarin. Dua nomor tiga. Guys, kita langsung turunkan ya. Ini gue udah sampai di titik tujuannya ya. Di The Last Peak 2. Harganya 30.800 guys, yang dibayar pakai GoPay. Oke, sampai tujuan. Oke guys, kita selesaikan guys. Oke guys, kita selesaikan, orderan sudah selesai, kita akan melipir ya, melipir ke peak 2. Gila, ini ujung banget guys, ujung banget ini. Kita akan melipir guys. Iya pak, mas pak. Oke guys, kita melipir dulu nih, kita mau ngadem dulu ya, istirahat dulu ya, istirahatin mesin nih guys. Aduh, kita akan santai dulu aja guys. Oke guys, gua udah sampai di mana peak ya, Dallas 2 nih. Gua mau istirahat dulu sejenak nih, asem banget mulut. Oke guys, waktu di jam kendaraan aku sudah menunjukkan pukul 13.05 ya. Ini baru dapat dari GoCar 216.800, alhamdulillah guys. Kita istirahat sejenak sambil nunggu orderan atau ada yang masuk guys ya. Oke guys, ini masuk lagi orderan kelima, the atas nama Estayahekiel. Aduh, bahasa gini. Jemputnya di Ruko Golub Island Blok L, barcode. Tujuannya ke Wok, Boking, Togo, City Square, Businas Park, Jalan Petak Selatan, Kalideres cuy. Argonya 34.400 dibayar pakai GoFi ya. Oke guys, langsung kita gaskeun aja ya.
Selamat siang. Untuk Esda ya, Pak? Iya, Esda. Bisa masuk guys, ini masuk lagi udah rangka 6 ya. Dalam 200 meter, belok kanan ke jalan utama V. Macet kali, macet banget ini. Ini ada gara-gara kecelakaan yang bahasa kemana-mana nih guys. Wah, di depan juga kayak ada kecelakaan tuh motor. Ya, mudah-mudahan kita selamat guys ya. Sampai tujuan, let's go. Selamat. Tolong ini, Pak. Iya.